Saudara, kita ke informasi haji. Jemaah calon haji kloter 2 asal Indonesia kembali diberangkatkan pada Jumat ini hari. Kali ini giliran jemaah asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. 356 jemaah calon haji yang diberangkatkan berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Jemaah diberangkatkan melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan menuju Jeddah Arab Saudi. Dijadwalkan jemaah calon haji akan tiba pada siang hari waktu Arab Saudi dan akan langsung menjalankan serangkaian ibadah. Alhamdulillah pada malam hari ini diberangkatkan kloter 2 asal embarkasi Balikpapan, terdiri dari Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kota Bontang, kemudian Kutai Barat dan Mamuru. Nah, jumlah 354 ditambah 56 ditambah 4 orang petugas. Jadi jumlahnya 360.